Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan buat video tutorial dari permintaan teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang WA minta tolong Bang buatkan cara tempel HPL. Oke, jadi cara tempel HPL seperti ini ditempelkan di sini untuk merekatkannya. Kita langsung lanjut ke videonya ya. Oke guys, sebelum kita lem HPL dan media yang akan kita gunakan, terlebih dahulu kita potong dulu HPL-nya ya. Kita potong ukurannya lebih besar 1 cm dari media yang akan kita gunakan. Karena kalau terlalu besar takutnya pada saat kita kikir patahnya melebihi medianya. Oke guys, ini sudah selesai. Kita bersihkan dulu debunya. Lalu saya menggunakan lem ini ya, lem 168, lem Fox kuning. Cara mengelemnya, kita lem secara merata ya, agar nanti HPL-nya tidak bergelembung. Setelah semuanya sudah selesai kita lem, kita diamkan dulu 10 hingga 15 menit agar lemnya mengering. Jika kita langsung tempel, nanti takutnya mudah terkelupas. Nah, ini sudah kering ya, sudah siap ditempelkan. Menempelkannya hati-hati ya, usahakan rata atas dan bawahnya, kiri kanannya. Setelah kita tempel, kita press agar melekat dengan baik. Kalau ingin lebih kuat lagi, kita press menggunakan multi yang sudah terpotong. Kita lapisi kain agar HPL-nya tidak lecet. Oke guys, setelah semuanya sudah siap, kita lakukan pengikiran ya. Cara kikirnya, kikirnya kita rapatkan ya, rapatkan di media yang akan kita gunakan. Setelah semuanya selesai kita kikir, ini untuk pinggirannya karena kita mau tempel lagi, kita amplas ya. Jika tidak memiliki mesin amplas, gunakan amplas yang meteran, gunakan amplas meteran, amplas secara manual saja ya. Oke guys, ini sudah selesai, sudah lumayan rapi. Akan kita lanjutkan tempel di bagian pinggirnya ya. Ini untuk sistem atau caranya, cara melekatkannya sama ya, sama yang seperti sebelumnya. Ini hasilnya guys, untuk sudutnya ini kita amplas lagi ya, kita amplas miring ya, kita amplas miring seperti ini agar nanti pada saat kita tusir dia lumayan rapi.
Oke guys, ini sudah selesai kita amplas ya. Ini sudah rapi, sudutnya sudah bagus. Ini berikutnya tinggal kita finishing menggunakan tusir dan tusirnya berwarna seperti media ini ya. Untuk bahan dan cara penusiran kita buat nanti video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.